Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Kali ini saya main lagi ke salah satu showroom yang menarik untuk mencari mobil murah berkualitas untuk teman-teman semua, ke showroom Hans Motor, ditemani oleh pemilik langsungnya, oleh Pak Johan. Apa kabar Pak Johan? Kabar baik Pak Andre. Wih, luar biasa Pak Johan. Ya. Pak Johan, kita akan update lagi stok-stok mobil yang ada di sini ya Pak Johan ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, alamat lengkap dari showroom Hans Motor ada di mana Pak Johan? Di Jalan Tengku Umar nomor 41A Karawaci, Tangerang, di depan McDonald Sinta. Dekat McDonald Sinta ya? Iya. Nah, sudah kesekian kalinya nih. Pasti teman-teman penonton Om Andre yang sudah nonton dari lama sudah tahu nih Hans Motor. Dan kalau misalkan teman-teman ingin janjian ataupun ingin tanya-tanya mengenai mobil yang ada di sini, bisa telepon ataupun WA langsung Pak Johan. Nomor telepon dan WA-nya berapa Pak Johan? Nomor telepon WA 0811-82-1188. Nomor teleponnya saya simpan di deskripsi nih, agar teman-teman mudah untuk menghubungi Pak Johan nih. Ya. Kita langsung saja, tak perlu berlama-lama untuk melihat mobil-mobil terbaru yang ada di sini, dan pastinya kasih harga yang terbaik dong ya Pak ya? Ya, selalu. Nah, mobil yang pertama, kita lihat di sini ada 2 unit Nissan Serena, Pak. Ya, benar. Nissan Serena kondisinya seperti apa aja, Pak? Nissan Serena ini tipe CT ya, dua-duanya CT. Yang satu 2007, yang satu 2009. Iya. Semuanya masih atas nama pertama. Oke. Okay. Iya, masih bagus benar, terawat, recommended dah. Masih bagus ya, iya, dua-duanya. Pasti. Dua-duanya tahun berapa, Pak? Satu 2007, satu 2009. Satu 2009? Iya. Oke, okay. Yang silver 2007 berarti ya? Iya, betul. Ini harga masing-masing berapa, Pak? Yang silver ini 2007 harganya 79. Wah, 79 juta, Pak? Iya, murah banget. 79 juta kalau siap keluar kota lah, ke Bali bisa. Mas. Bali bisa ya? Iya. Nah, kalau teman-teman pedagang dari daerah juga bisa dong ya, Pak ya, di sini ya. Masih masuk nih teman-teman. 79 juta, kalau yang 2009 berapa, Pak? 85. 85 aja ya, iya, Pak ya? Iya, 85. Oke, kilometer masing-masing sekitar berapa tuh? Masih sekitar 130-an. 130 ribuan? Iya. Kurang lebih sama ya dua-duanya ya? Sama kurang lebih ya. Oke, pajak per tahunnya 2 jutaan kayaknya ya? Ya, kurang 2 juta besar lah. 2 juta besar ya? Iya. Oke, harganya 79 juta dan 85 juta ya Pak ya? Iya. Wah, murah banget. Udah nyaman bener untuk mobil keluarga Om Andre. Betul, tenaganya gede ya Pak ya? Iya, dalamnya juga enak, lapang. Pokoknya teman-teman bisa nego langsung saja tuh. Harga bukanya udah menarik banget, 79 dan 85 ya Pak. Iya. Selain Serena, ini banyak banget stok Daihatsu Xenia nih. Ada 4 unit ya Pak ya sekarang ya? Iya. Kita mulai dari Daihatsu Xenia, pastinya yang paling murah nih, yang LI ya? Iya, LI. Ini LI tahun 2008, tangan pertama dari baru juga. Mobil cakep. Cakep ya? Iya, recommended banget ini. Kilometer berapa Pak? Kilometer masih belum banyak juga, sekitar 60-an. Oh, 60 ribuan? Iya, jarang pakai. Oke, kondisinya antik dong ya? Antik. Datang aja, lihat aja, saksikan aja, buktiin ya. Ini harga berapa, Pak, kondisi seantik? Harga, ya sekitar mahal, nggak mahal juga lah, 81 lah. 81 ya? Iya. Wah, edisi turun harga dong ya, Pak ya? Iya. Nah, harganya 81 juta, harga buka, bisa nego-nego dikit lah ya? Bisa. Mobil dijamin, oke. Okay. Ini manual, Pak? Senia. Manual. Manual? Iya. Untuk pajak udah berapa tuh? Di bawah 2 atau berapa tuh? Iya, mungkin 1, iya di bawah 2 dikit. Di bawah 2 dikit ya? Iya, 1,8 lah gitu lebih. Oke, ini harga bukanya di 81 juta, teman-teman. Warna silver, kilometer ya. Baru jalan 60 ribuan ya, Pak? Iya. Selain yang LI, di depan juga ada yang XI-nya tuh, yang warna XI. Marun. Iya, warna marun. Nah itu juga sama juga, kebenaran kita dapat barangnya yang bagus-bagus Om Andre. Antik juga itu? Antik banget, masih wow. Full orisinil. Warnanya juga bagus sih, warna warnanya merah gitu. Marun. Iya, betul. Ya, nanti lihat foto detailnya aja. Yang mau minta foto detail ada sama saya. Tinggal WA aja ya Pak ya? Iya, siap. Oke, atau teman-teman yang tinggal di daerah Tangerang ataupun di sekitarnya, Jabodetabek mah deket lah, lewat tol aja ya Pak ya? Iya. Main langsung saja ke showroom, cek unitnya sebelum unitnya kehabisan ya Pak ya? Iya, 10 menit lah dari tol, keluar tol. Iya, keluar pintu tol Tangerang ya Pak? Tangerang ya? Serpong, iya 10 menit. Oke, ini yang marun itu manual Pak? Manual, 2009, tipe manual. XI Family. Family, berarti sudah velg racing ya, juga ya? Yang bagus ya, tipe yang tinggi juga. Oke, ini harga berapa Pak? Harga ya kisaran 89 lah. 89 ya?
Kilometer berapa tuh, Pak, yang merah marun? Sekitar 80-an juga. 80 ribuan? Iya. Masih di bawah 100, Pak? Masih tangan pertama juga, Om Andre. Oke. Pajak di bawah 2 juta juga? Atau? Pajak sekitar ya 2 juta lebih dikit lah. 2 juta lebih dikit ya? Iya, 2 juta 200 lah kan. Wah, cakep banget nih teman-teman. Xenia XE warna siap itu, marun. Siap jalan juga itu, ke Bali juga bisa itu. Ke Bali juga siap jalan ya, Pak? Siap, iya. Oke, jadi kalau teman-teman mau langsung bawa pulang ke daerah, langsung bisa bawa pulang buat mudik lebaran ya, Pak ya? Bisa, iya, benar. Nah, kalau misalkan teman-teman beli mobil mendekati hari lebaran, pasti harga mobil sudah naik banget nih. Jadi iya, sekarang waktunya teman-teman beli mobil sebelum naiknya terlalu tinggi ya, Pak iya, ya? Iya, mumpung lagi murah nih. Mumpung lagi murah tuh. Nanti bulan depan belum tentu harga segitu iya, ya, Pak? Iya, belum tentu kita naik lagi harganya. Betul. Tergantung situasi. Oke. Selain Xenia XE yang marun itu, ada Xenia R Deluxe ya? Ada, R Deluxe tahun 2013, manual. Warna silver, Pak? Warna silver. Ini harga 103 aja. 103 juta ya? Iya, tipe R manual 2013. Kilometer itu berapa, Pak? Kilometer itu 90 ribuan. 90 ribuan? Iya. Nah, harganya 103 juta. Masih bisa nego sambil ngopi ya, Pak ya? Bisa, ngopi. Pajak berapa, Pak? Pajak sekitar 2 juta 700 lah. 2,7-an ya? Iya. Oke, itu Daihatsu Xenia tipe R Deluxe tahun... 2013 yang udah airbag, double airbag. 2013 sudah dual airbag ya, Pak ya? Iya. AC tentunya double blower ya, Pak? Pasti, ya. Selain yang R Deluxe, ada juga ini yang X Deluxe ya? Iya, X Deluxe tahun 2015, makan 16. Oke. Okay. Ya, itu harganya murah aja. 103 aja sama. 103 sama? Iya. Ini tahun muda nih teman-teman, harga 103 ya? Iya. Manual, Pak? Manual. Manual. Kalau ini kilometer berapa, Pak? 70-an. 70 ribuan? Iya. Oke, okay, pajak. Bagus, halus mesinnya, cakep banget dah. Masih halus, Pak? Iya, sesuai tahunnya masih bagus lah, pasti. Kalau pajak berapa tuh, Pak? Pajak juga kisaran sekitar 3 juta. Ya, kayak Tangerang sih lebih murah pajaknya ya, kayaknya ya. Kayaknya udah di bawah 3 sih ya? Iya, di bawah 3, iya. Oke, itu yang Daihatsu Xenia X Deluxe warna hitam. Harga ya. 103 juta, kilometer masih di bawah 100 ya, Pak? Iya, di bawah 100, ya. Kondisinya siap dipakai luar kota, teman-teman. Siap, siap pakai semua, mulus semua mobil kita pasti, Pak, Om Andre. Oke, nah itu kan Xenia tuh, ada 4 unit ya, Pak? Iya. Kalau Avanza banyak juga ya, Pak, ya? Avanza juga banyak. Nah, ada Avanza, Veloz ada 3 unit. Veloz ada 3 unit ya? Iya. Kita mulai dari yang Avanza yang abu-abu deh, Pak. Yang itu, ini nih. Avanza 2000, tipe G 2011 abu-abu Matic. Matic ya? Iya, antik juga ini mobilnya nih. Tipenya G tipe ya, Pak? Tipe G Matic. Oke. 2011. Ini kilometer jalan berapa? Kilometer 100 lebih dikit lah. 100 ribu lebih dikit ya? Iya. Harga berapa sih, Pak? Harga kita ya nggak mahal-mahal, Om Andre. Sekitar 86 lah. 86 ya? Iya. Wah, 86 juta. Mobilnya cakep-cakep semua kita ini. Mobilnya pokoknya siap tempur ya? Iya. Siap pakai luar pasti kota lihat, ya? Pasti datang, pasti senang. Tinggal harga aja. Betul. Test drive aja deh teman-teman di sini. Iya. Harganya murah banget tuh. 86 juta, dapat Avanza 2011 ya teman-teman. Ini pajaknya kisaran berapa, Pak? Pajaknya kisaran, ya sama aja juga 2 juta lebih juga. 2 juta lebih dikit ya? Iya. Nah ini teman-teman, buat teman-teman yang nyari Avanza Matic, di sini ada harganya di 80 jutaan teman-teman. Selain Avanza yang abu, ada Veloz yang warna hitam, ada 3 unit sebenarnya ya, Pak? Iya, kita ada Veloz 3 unit, 2014 hitam dan silver Matic. Oke. Nah, itu juga harga 125 lah, nego. 125 juta? Iya, yang satu lagi 2015 129. Yang 2015 129 Pak? Iya, Matic nego juga. Kilometer masing-masing sekitar berapaan tuh? Kilometer masih kisaran di bawah 100 semua, Om Andre. Di bawah 100 ribuan semua? Iya. Tapi mobil semuanya siap pakai luar kota siap ya? Siap pakai lah pasti. Kita kalau udah ada dan udah di showroom pasti siap pakai. Oke. Ini electrical terus semuanya berfungsi normal ya Pak ya? Iya, semua ada dicek semua, ada QC kita. Oke, pajaknya kisaran berapa tuh kalau Veloz, Pak? Pajaknya ke Veloz kan 1.500 cc itu, Om Andre. Iya. Mungkin sekitar 3 juta lebih lah, 33 gitu ya. 3 juta lebih dikit ya? Iya. Nah itu teman-teman, Avanza Veloz ada yang warna hitam 2 unit dan warna silver 1 unit ya, Pak ya? Iya. Tahunnya ada tahun 2013 dan 2015, teman-teman. Tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman tuh.
selain Veloz dan juga Avanza, mobil keluarga juga ada Honda Mobilio ya Pak? Ada, Honda Mobilio RS. Wah ini masih mulus banget nih saya lihat nih, Mobilio ya. Tipe tertinggi ya? Iya, RS. Kondisi seperti apa Pak? Kondisi ya seperti itu, kita juga beli mobil selalu milih-milih momennya, pasti yang bagus lah. Oke. Okay. Sesuai nanti lihat detailnya aja. Ya. Kelihatan ya Pak ya? Iya. Kilometer berapa tuh Pak? Kilometer itu sekitar 80-an. 80 ribuan Pak? Ya, manual atau matic itu Pak? Matic. Matic ya? Iya. Mobilio RS Matic harga berapa Pak? Harganya itu 137. 137 juta? Iya. Masih bisa nego dong ya? Bisa. Mobilio Wah. Yang E juga ada. E juga ada? Iya. Unitnya masih di rumah atau di mana Pak? Ada di rumah, ditaruh. Ada di rumah ya? Iya, nggak cukup tempat sini. Itu berapa Pak kalau yang E kira-kira? Itu 123. 123 ya? Iya. Langsung hubungin langsung saja Pak Johan teman-teman. Mau yang RS tipe tertingginya di 137 ya? Iya. Ataupun yang tipe E harganya 123 juta, matic juga ya? Iya, matic. Matic juga tuh teman-teman. Kalau pajak yang RS masih di atas 3 lah ya? Iya, pasti di atas 3 lebih lah, dia 3,5. Soalnya mobil masih muda juga ya. Nah, itu teman-teman ada 2 unit Honda Mobilio masing-masing harganya di 127 dan di 123 dan 137 ya Pak? Iya benar. Selain Mobilio, di sini juga ada Grand New Avanza yang sudah barong ya? Iya, Grand New Avanza 2017. 2017 tipe manual. Apa tuh? Manual. Harga 133 juta aja. 133? Iya. Tipe G ya Pak? Tipe G. Tipe G, warna silver. Iya. Untuk pajaknya sekitar berapa tuh Pak? 35 lah gitulah. 3,5 jutaan 3,5, ya? 3,5 ya. Mobil tentunya siap pakai luar kota ya? Siap, pastilah. Mobilnya bagus semua. Betul. Nah itu teman-teman Avanza yang barong. Ini transmisinya manual. Ya. Harga 100? 133. 33 juta saja teman-teman. Bisa nego langsung saja sambil test drive di sini. Selain Avanza yang barong, ini juga ada mobil antik nih, Kijang Kapsul ya? Kijang Kapsul, iya diesel. Dijual nggak sih Pak itu? Ya dijual juga lah. Dijual juga ya? Jarang tuh teman-teman, Kijang Kapsul yang bermesin diesel nih. Ada unitnya di Hans Motor, tahun berapa tuh Pak? Tahun 2001, Om Andre. 2001? Iya. Manual ya? Iya, manual. Tipe LSX. LSX ya? Iya, diesel. Kilometer udah lumayan tuh, berapa tuh? Ya 200-an lah. 200 ribuan ya? Iya. Wajar sih mobil bukan apa? Bukan tahun muda ya Pak ya? Iya. Warnanya ini warna biru. Warna ya? biru. Warna biru. Biru ini tua. Harga berapa sih Pak? Harga 75 aja Om Andre. 75 aja? Iya, diesel. Diesel tuh teman-teman. Mobilnya irit, bertenaga, cocok banget tuh kalau teman-teman mau bawa pulang ke daerah ya. Mobilnya ya. Bandel dan nyaman ya Pak. Kalau pajak udah murah kayaknya ya? Pajak ya murah lah. Sejutaan kayaknya ya? Ya kurang lebih segitulah. Sejutaan ya. Nah hampir itu teman-teman. Ada Kijang Kapsul LSX bermesin diesel harga 75 aja ya. Iya. Bisa bawa pulang mobil tersebut. Oh iya, mobil yang tadi kita sebutkan pajak hidup semua kan ya Pak ya? Hidup semua. Hidup semua ya? Iya. Oke. Okay. Selain Kijang Kapsul, di sini juga ada Toyota Rush Pak, yang hitam. Iya, Rush tahun 2015. 2015? Iya, tipe G, Matic. Tipe G, Matic ya? Iya. Kilometer berapa tuh Pak? Kilometer 70-an juga Om Andre. 70 ribuan. Iya. Harganya berapa? 138. 138 juta. Iya. Oke. Untuk pajak kisaran berapa tuh, Pak? Pajak sekitar 36 lah. 3,6 jutaan ya. Ya. Kalau mobil-mobil yang disebutkan kredit bisa ya, Pak? Bisa dong, bisa. Bisa semua ya? Kredit bisa. DP rada minim-minim juga bisa lah. DP minim bisa dibantu ya? Bisa bantu. Asal data bagus aja. Oke, jadi fleksibel tuh mau beli cash, beli kredit semuanya bisa ya, Pak? Bisa, Om Andre. Nah, Ras warna hitam, harga 138 juta, teman-teman. Iya, udah murah lah, kita yang termurah lah, pasti. Betul. Nah, ini Toyota Ras warna hitam, selain itu ada Nissan Evalia, Pak. Nissan Evalia, tipe XP. XP? Iya, tahun 2013 manual. 2013, kilometer berapa, Pak? Kilometer juga dia belum banyak, Om Andre, ya. Sekitar 70-an juga, ya. 70 ribuan, Pak? Iya, mobilnya bagus banget. Oke, siap tempur ya, Pak? Waduh, siap pakai, siap mana aja dah tuh. Siap cari uang. Siap cari uang ya. Lega tuh teman-teman mobilnya. Buat cari uang, buat sama keluarga. Cocok ya, Pak? Cocok.
Harga berapa Pak sekarang Equalia? Nggak mahal juga Om Andre, sekitar 87 lah kita kasih. 87 juta aja? Iya. Wah, banyak banget pilihan di bawah 100 juta tuh. Equalia tipe kok kata SD. Yang mau nyari di bawah 100 juta di sini banyak. Tempatnya ya Pak ya? Tempatnya, okay. Mobil-mobil keluarga. Betul. Nah, datang aja lah, tinggal milih nanti Pak Andre. Tinggal pilih tuh, banyak tuh teman-teman iya. Di sini. Salah satunya ada Equalia ya Pak ya? Iya, semua mobil nyaman semua lah. Nah, selain, Equalia pajaknya berapa tuh Pak kira-kira? Pajaknya sekitar di bawah 3 juta juga. Di bawah 3 juta ya? Iya. Udah murah ya Pak ya? Murah ya, alhamdulillah. Nah, selain Equalia, mobil keluarga juga masih ada Grand Livina ya di belakang? Masih tahun 2012 XP Matic, iya 85 aja. 85 aja Pak? Iya. Udah jalan berapa tuh kilometer Pak? 100 lebih lah, 110. 110 ribuan? Iya. Warnanya warna abu-abu, warna abu-abu ya? Abu, iya, abu-abu okay. Tua. Untuk pajak di bawah 3 ya pastinya ya? 2 ya, jutaan ya? 28 gitu, sekitar gitu. Betul. Iya. Harganya sudah di bawah 100 juta tuh teman-teman. Sudah murah banget tuh. Selain Nissan Grand Livina, mobil keluarga juga ada Suzuki R3 nih warna merah Pak. Iya, mobil R3 tipe GX 2017 manual. Yang sudah facelift ya? Facelift ya. Oke, ini kilometer udah jalan berapa Pak? Kilometer masih 40-an. Baru 40 ribuan? Iya. Wah, cakep banget nih warna merah. Interior juga sudah pakai jok kulit ya Pak ya? Iya. Ini harga berapa Pak? Ya, nggak mahal loh, Andre. 129 aja. 129? Iya. Wah, dapat mobil 2017 loh. Kilometer 40 ribuan, teman-teman. Harga manual. Barunya hampir 200 juta ya Pak ya? Iya, lebih. Lebih, 200 lebih tuh, teman-teman. Feature-nya lengkap. Harga 129 juta, harga cash ya Pak ya? Iya. Nah, pajaknya sekitar berapa Pak? 3.800 lah. 3.800 ya? Iya. Oke. Okay. Selain R3, di sini juga ada Toyota Vios ya Pak ya? Toyota Vios tahun 2012. 2012 tipe apa tuh tipe Pak? Tipe G, Matic. Tipe G, Matic ya? Iya. Berarti sudah kiles juga ya? Iya, udah kiles. Ini kilometer jalan berapa Pak? Kilometer itu sudah 90 ribuan lah. 90 ribuan? Iya. Harga udah di bawah 100 kayaknya, berapa tuh? Enggak lah, 2012 Om Andre. Masih muda ya? Iya, 105 lah kita kasih. Pengen tawar murah aja ya, 105 ini Pak. Iya. 105 juta tuh teman-teman, dapat Vios tahun 2012. Kondisi iya. Tentunya sehat ya Pak ya? Masih sehat. Oke. Masih ini... sehat semua lah, kita milih-milih semua kondisi mobil pilih. Pokoknya pilihannya banyak deh, main saja di showroom ya Pak ya? Betul. Selain Vios generasi kedua, di sini juga ada Toyota Agya Pak? Agya ada. Yang warna silver ya? Iya, Agya G 2016 Matic. Matic. Kilometer berapa tuh Pak? Kilometer 70-an. 70 ribuan? Iya. Harga berapa Pak Agya? Harga berapa ya, 92. 92 juta? Iya. Nego ya Pak ya? Nego. Oke, pajak juga udah murah kayaknya ya? Murah itu, paling 2 juta. 2 jutaan ya? Iya, ada seni, Ayla juga ada kan, Ayla. Ayla warna merah. Merah ya? Iya, tipe M Sporty tuh, cakep banget tuh. Kalau Ayla berapa Pak? 2016 juga. Harganya sama? Harganya tuh? Kita kasih 79. Oh 79? Iya. Wah, murah tuh Ayla teman-teman. Ayo buruan datang makanya, mumpung kita lagi... kasih harga spesial. Betul, karena kalau misalkan mendekati lebaran mah udah beda lagi ceritanya ya. Iya, kalau nanti sudah mau bulan puasa pasti harga naik. Betul. Nah, itu selain Daihatsu Ayla, di sini juga ada Mazda 2 tuh. Keren Mazda banget. Mazda 2, iya. GT 2016. 2016, Pak? Iya. Wah, tipe tertingginya ya. Iya, itu sih sebenarnya saya pakai-pakai juga. Jadi agak sayang juga padahal ya. Dipakai-pakai sambil dijual juga lah. Oke. Karena nyaman. Enak dan keren. Nyaman, ya? Irit. Betul. Tarikannya bus aja. Kilometer udah berapa tuh Pak? Kilometer baru 20 ribuan. 20 ribuan? Iya. Masih kecil banget ya? Iya. Harga berapa sih Pak? Ini Mazda tipe tinggi tertinggi ya GT. 170 ribuan lah. 170 jutaan. 170 jutaan ya? Iya. Wah ini harga kilometernya juga masih rendah. Baru 20 ribuan teman-teman. Warnanya warna putih ya Pak ya? Iya putih. Kalau pajak masih di atas 3 juta kayaknya ya? Pastilah. Nah, selain Mazda 2, hatchback juga ada Honda Brio ya, Pak? Honda Brio ada, 2016 tipe E. Tipe E ya? Matic, ya. Warna hitam ya, Pak? Warna hitam. Ini kilometer berapa, Pak? Kilometer 60 ribuan. 60 ribuan? Iya.
Harga berapa Pak kalau Brio? Harga 119. 119 aja ya? Iya. Wah, buruan tuh Pak Johan lagi ngasih harga murah tuh buat teman-teman. Saya lagi murah-murah kasih. Lagi baik-baik ya Pak? Karena ada isu-isu PPN, BN itu. Ya, jadi kita kasih murah lah. Harganya ya? Iya. Nah, jadi edisi PPN, BM harganya kasih harga terbaik tuh teman-teman. Iya, ayo buruan datang-datang. Jangan sampai kehabisan ya Om Andre. Betul. Banyak kan orang selalu datang udah terjual. Iya, nge-WA, udah gak ada mobilnya gitu. Makanya Anda yang pertama datang ke sini. Betul. Jadi biar dapat barangnya. Mendingan cek langsung unitnya ke sini, langsung saja bayar teman-teman sebelum dibuking duluan orang lain ya Pak. Iya, benar. Banyak kan kemarin-kemarin begitu. Betul. Tanya-tanya satu hari, dua hari udah terjual, sold out. Betul. Semua. Ya, kita kan siapa cepat dia dapat. Iya, kalau saya kan namanya penjual, siapa yang udah booking ya udah. Betul. Nah, itu teman-teman, sebenarnya masih banyak lagi stok-stok banyak mobil yang kita, lain. Iya. Seperti ada EPV, Grand Max, ada Luxio dan mobil lainnya. Jadi ada mobil yang pickup tuh, pickup diesel, juga Panther ada. Tuh ada, 2010. Nah, mobil jadi box ada juga Om Andre. Jadi kalau pengen tahu, main langsung saja ke showroom atau hubungin langsung saja Pak Johan ya, Pak ya. Iya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Dan terima kasih banyak Pak Johan. Terima kasih Om Andre.